Gua Garonggang itu tempat sepedanya orang-orang bernyali, beradrenalin tinggi. Wow, kalau yang rendah. Ya, destinasi. Gak ada soalnya Pak. Nama? Gak ada ini, jarang ya video konten gue Garonggang sepeda. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kecil GP1 Cycling Community. Berangkat. Gunung Pancar sedang ada betonisasi, jadi mobil belum bisa lewat. Biasa ini hari libur panjang sekali ke arah Gunung Pancar, macet kendaraan roda 4. Wow, banyak yang mau naik, banyak masuk atas komunitas. Luar biasa macetnya. Berhenti parkir seperti ke puncak yang satu arah itu, ganti yang naiknya. Luar biasa ini. Gak ketawa ini.
Udah pernah belum sini Faruk? Agak-agaknya ke sana lah. Ngaprak. Ini baru berjalan tadi kayaknya. Hanya tak ibu-ibu itu. Pasti ada jalan situ. Terus aja Pak Ayu. Ada ini, ada ibu. Ada mama pengajian. Lagi ngapain? Lagi jalan. Satu jalur jalannya. Jalur. Mau diterobos aja sama Pak Tarnas. Mungkin gini. Aku bisa Pak Ayu. Ini bagi gede yang menengah nih. Cuman Nikon 50. Ada jalan nggak sini? Jalan raya? Jalan ke atas. Ini jalur trekking nih. Semangat! Istirahat. Siapa? Saya share location tuh. Oh iya. Saya share live. Masih jauh destinasinya. Kalau kita masuk di. Kalau dikejar pakai mobil kan bisa. Iya, tapi maksud saya tuh naik mobil. Saya lagi di sini, Pak. Karena di sini tungguin sama Pak Tagor gitu. Wah, dia tenang banget. Nanti kita makin bagus. Kok gelap ya? Dari rumah ini, bukan gelap, ini baterainya merah soalnya. Nah, gitu. Enggak ada loading.
Pak Indra, ditunggu di Goa Garonggang. Ini kok lemes banget suara. Ini udah enggak fit ini. Tanggal loading-loadingan. Ayo, ayo jalan-jalan. Ini trek tuh. Treknya MTB gitu ini. Asik nih. Ke atas, bawah, atas. Wow. Cakep. Ini pegunungan. Look it. Tuh. Tanjakannya juga waduh. Nih. Gak bakalan bisa digowes ini. Kecuali yang udah pro ya. Garunggung. Wah, Garunggang. Ya, Garunggang. Patri lagi ngaso ya, Pak? Iya, ngaso nih. Cakep, Pak, pemandangannya. Ya, ini bukan Teh Romli. Oh, apa ini? Warung apa sih? Ini Abang Romli. Mantap. Tapi bayarnya baru. Udah, aja bayar, Patri. Pisang. Iya, buat recovery tenaga, Pak. Gua Garonggang itu tempat sepedanya orang-orang bernyali, wow. Beradrenalin tinggi. Wow. Wow. Kalau yang rendah kemana emang? Ah, itu mah gue cantik lah. Jangan provokasi. Takut sekarang udah berani begitu. Bilangnya narasi dari kita pada dia sendiri tuh. Emang yang ngajari saya itu Pak Ervin. Tuntut Pak Ervin, bukan saya. Saya hanya juru bicara doang. Ayo. Ya, destinasi. Enggak ada soalnya, Pak. Nama? Gak ada ini, jarang ya bikin konten gue Garunggang sepeda. Ini ngomong-ngomong sepeda dijual kayaknya. Tawarin berapa nih, Pak? Siapa tuh viewer ada yang mau, Pak? 9 juta. 9 juta nih. Siapa yang mau nih? Ini tipe apa, di Patriot, Pak ya? Patrol. Patrol 072. Patrol 072. Tuh, 072. Ini sudah speednya 11. 11. SLX. SLX lagi. Apa itu, nggak ngerti lah, pokoknya gitulah. Mantep. Masih original kan, Pak ya? Masih. Belum di upgrade. Belum di apa-apain nih. Belum di apa-apain. Karena mau ganti apa, Pak? Jual. Enggak tahu. Siapa tahu ada yang mau, Pak ya? Thank you.
Go away.